Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengumumkan pemenang giveaway, dua pemenang giveaway di video saya sebelumnya di mana persyaratannya sudah tembus ya. Nah, di sini kita akan acak aja langsung untuk pemenangnya ya. Di sini ada 115 komentar, lalu kita klik mulailah untuk mengacak pemenangnya. Oke, selamat kepada Khairul Iman. Nah, di sini Khairul Iman ini mintanya saldo dana 1 kali 24 jam akan saya kirimkan saldo dananya ke akun kamu ya. Jadi ditunggu aja. Dan di sini kita akan umumkan pemenang giveaway yang kedua ya. Jadi di sini ada 70 komentar. Oke, selamat kepada Live Mobile Legend ya. Oke, bismillah, semoga menang channel ini, semoga berkah, amin. Nah, ini dia minta dana 1 kali 24 jam akan saya kirim. Jadi ditunggu aja, oke? Oke, teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi penghasil uang, tepatnya itu dolar, dimana untuk misinya sendiri kita bisa bermain game ya. Jadi aplikasi ini baru rilis di awal bulan Desember ini, jadi bisa kita lihat atau kita cek dulu ya di Play Store. Untuk nama aplikasinya itu adalah Game Hunter ya teman-teman. Nah, ini bentuk tampilan aplikasinya, kita lihat aja di Play Store. Jadi aplikasi ini baru rilis di tanggal 8 Desember ya, jadi awal bulan ini, sekitaran 2-3 minggu yang lalu ya. Dan aplikasi ini sudah terbukti membayar ya, dimana saya sendiri sudah menerima pembayaran sebesar $5 dari aplikasi ini. Bisa kita cek di bagian email saya ya. Nah, ini saya telah menerima $5 dari Game Hunter ya, dengan potongan 0,52 USD untuk fee-nya atau potongan transaksi. Jadi bursinya itu $4,48 ya. Jadi lumayan nih, $5.70 ya, bisa dilihat juga di bagian akun PayPal saya ya. Nah, di sini Game Hunter telah mengirim kepada saya ya. Jadi aplikasi ini 100% legit dan terbukti membayar. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencobanya, ingin mendapatkan uang, silahkan ya untuk mencoba bermain di aplikasi ini. Jadi bisa langsung download di Play Store, atau jika tidak mau ribet tinggal klik dari link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau sudah teman-teman download aplikasinya, teman-teman silahkan untuk login di aplikasinya, lalu mulailah untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar yang nantinya bisa ditukarkan ke PayPal ya di aplikasi ini. Nah, ini adalah bentuk tampilan awal pertama kali kita masuk ke dalam aplikasinya. Seperti biasa, hal yang harus teman-teman lakukan kalau bermain aplikasi dolar yaitu memasukkan kode invitement ya, dimana nantinya untuk mendapatkan bonus pertama kali mendaftar dan membuka menu Winrow ya. Nah, di sini teman-teman klik aja di bagian sini, ada ikon simbol orang dengan hadiah ini. Nah, di sini jika teman-teman tidak keberatan, teman-teman bisa memasukkan kode K5CBAI ya, lalu di bagian sini, lalu teman-teman tinggal klik submit dan teman-teman pilih untuk melakukan pendaftarannya. Teman-teman bisa menggunakan Facebook ataupun Google ya. Nah, di sini saya akan melakukan login. Nah, setelah kita memasukkan kode invitement, nantinya kita akan mendapatkan 300 diamond bonus pertama kali bermain di aplikasi ini. Jadi di sini bisa teman-teman cek untuk misi-misinya sendiri, ada di bagian bawah sini ya. Ini misi tambahannya. Jadi di sini saya akan sedikit review. Seperti di sini ada yang garis yang simbol merah ini yang namanya Lucky Express. Jadi Lucky Express ini kita bisa memainkannya untuk mendapatkan diamond juga, namun kita disuruh untuk menonton iklan terlebih dahulu baru bisa memainkan untuk misi ini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang bermain di sini menggunakan WiFi ya, karena di sini ada beberapa iklan yang nantinya akan teman-teman tonton dulu supaya bisa menjalankan misinya. Nah, di sini saya klik aja iklannya, dan biar nggak panjang saya skip aja untuk iklannya. Jadi iklan ini harus ditonton sampai selesai baru bisa kita mengerjakan misinya, namun akan saya percepat ya.
Nah, selesai kita menonton iklannya lalu kita tutup. Nah, maka lucky spinnya itu akan secara otomatis akan berjalan ya. Nah, di sini saya mendapatkan 120 diamond ya. Tinggal kita collect untuk mengklaimnya. Nah, kita klik collect lalu masuk ke bagian atas sini ya. Jadi kita di sini tugasnya itu mengumpulkan diamond ini, yang diamond ini nantinya bisa kita tukarkan ke dolar ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengerjakan misinya lagi, tinggal teman-teman klik lagi free, lalu teman-teman nanti akan menonton iklan lagi lalu bisa memainkan lucky prize-nya ya. Nah, yang kedua, di sini kita bisa lihat di bagian sini bisa diklik, nantinya kita setiap hari kalau login kita akan mendapatkan bonus diamond juga. Jadi di hari pertama kita login mendapatkan 100 diamond, di hari kedua kita login atau absen akan mendapatkan 200 diamond, dan sampai hari terakhir nantinya kita akan mendapatkan 800 diamond ya. Jadi setiap hari teman-teman login aja sudah bisa mengklaim diamond-diamond gratis dari aplikasi Game Hunter ini. Jadi bisa dicoba aja ya bagi yang main, setiap harinya jangan lupa untuk login. Setelah itu untuk misi selanjutnya bisa teman-teman klik juga di bagian bawah sini. Misi yang ketiganya di bagian yang ikon buku ini. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab survei, mendownload aplikasi, bisa mengerjakan survei misi-misi tambahan di bagian sini. Ya, nantinya setiap teman-teman mengerjakan misi tersebut, teman-teman akan memperoleh diamond juga sesuai yang tertera di pojok kanan yang warna merah ini ya, seperti di sini clip-clip nih. Jadi berhasil menarik aja pertama kali login di ClipTap kan kita mendapatkan 0,1 dolar ya, langsung dapat mengklaimnya 30 diamond di sini. Lalu di sini bisa juga teman-teman ikuti survei, nantinya kalau berhasil menjawab survei di ACC pun kita akan mendapatkan 1000 diamond. Jadi ini bisa juga teman-teman kerjakan karena untuk misi ini juga lumayan banyak ya. Setelah itu teman-teman bisa juga pergi ke bagian misi yang keempat ya, dimana misi yang keempat ini namanya itu adalah Lucky Wheel, dimana untuk Lucky Wheel ini kita akan mendapatkan kesempatan 6 kali per hari. Tinggal kita klik collect lalu nantinya akan berputar ya secara otomatis, jadi random. Nah, di sini saya mendapatkan 100 diamond, dan kembali lagi kalau ingin main lagi kita harus menonton iklan. Jadi begitu seterusnya ya. Nah, di sini saya akan skip saja. Dan di bagian keenam ada misi di bagian sini ya. Yang kelima, nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada misinya Lucky Strike. Jadi banyak sekali misi yang bisa teman-teman kerjakan di sini. Jadi Lucky Strike ini cukup kita gosok-gosok aja nih. Nah, nantinya kita juga akan mendapatkan diamond. Namun kalau ingin mendapatkan kelipatan duanya itu, teman-teman harus klik double. Jadi nantinya teman-teman disuruh nonton iklan. Nah, seperti di sini saya dapat 100 diamond. Kalau kita klik double, nah di sini saya skip dulu iklan. Nah, setelah selesai nonton iklannya maka kita akan mendapatkan 200 diamond. Jadi dikali 2 ya, atau kelipatan 2. Nah, di sini ada juga ranking-ranking orang yang bermain di aplikasi ini ya. Nah, bisa dilihat tuh banyak yang main. Jadi ini bisa motivasi juga bagi teman-teman yang punya waktu kosong untuk bermain game di aplikasi ini dan menghasilkan banyak uang dan dolar untuk bisa mendapatkan uang di aplikasi ini. Nah, seperti di sini Robinson ini sudah mendapatkan berapa nih, 36 juta diamond teman-teman. Nah, jadi setelah itu teman-teman bisa memainkan misi utamanya, tinggal klik start di bagian sini ya. Nah, di sini misinya itu mainnya main game gampang sekali ya. Nah, di sini tinggal kita klik collect lalu ada iklan. Nah, di sini akan saya skip juga biar nggak terlalu lama. Nah, itu dapat diamond, jadi gampang sekali. Jadi kita cuma menyusun-nyusun ini ya, yang sama warnanya tinggal kita klik di bagian yang sama warnanya. Bisa dilihat, jadi ini main game yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman, dan ini gratis. Nah, bisa teman-teman lihat ya, yang beli cuma kuotanya. Oke. Nah, kita klik aja di bagian warna kotak-kotak ini yang sama ya, nantinya dia akan secara otomatis untuk menyamakan. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi gampang sekali untuk main gamenya.
Jadi bagi yang sudah punya keluarga juga suruh aja anaknya untuk mainkan game ini juga bisa ya. Nah, kita tinggal menerima demon-demon yang anak kita mainkan ya. Nah, di sini bisa kita klik double ya untuk mendapatkan kelipatan kedua, namun harus ke iklan lagi. Nah, di sini akan saya skip dulu iklannya. Nah, setelah kita selesai lagi nonton iklannya lalu kita tutup, nah maka kita akan mendapatkan double kelipatan dari diamond yang kita dapatkan dari mengerjakan misi atau main game tersebut ya. Jadi sangat gampang sekali untuk mengerjakan misi-misinya. Jadi teman-teman kumpulkan aja diamond yang di bawah sini, yang di atas sini maksud saya. Nantinya untuk penukarannya sendiri tidak ada di dalam aplikasi, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk penukarannya ya. Nah, di sini ada juga bantuan-bantuan ya yang bisa teman-teman coba sendiri aja ya. Nah, nantinya di sini saya keluar dulu ya. Saya akan lihatkan kepada teman-teman untuk penukarannya sendiri di sini adanya di luar aplikasi ya. Jadi linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nantinya teman-teman akan diarahkan ke bagian sini ya. Nah, di sini ini linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, lalu teman-teman tinggal login lagi menggunakan Facebook atau email yang sudah mendaftar di aplikasi ini tadi. Nah, setelah itu teman-teman pilih game kita tadi, game Hunter. Tinggal diklik di bagian game. Nah, di sini untuk penukarannya beda di luar aplikasi ya. Jadi kalau kita ingin menukarkan $5, kita harus mengumpulkan 195.000 diamond. Kalau ingin menukarkan $3, kita cukup mengumpulkan 120.000 diamond, dan ingin menukarkan $10, kita cukup mengumpulkan 380 diamond. Jadi kalau diamond teman-teman yang di bagian aplikasi ini secara otomatis akan disamakan ya. Nah, kalau sudah sampai nominal-nominal untuk penukaran ini, tinggal teman-teman klik aja di bagian biru, lalu tinggal masukkan nomor email PayPal teman-teman untuk melakukan redeemnya. Jadi bukan cuma hanya PayPal yang ada di sini, Google Play juga bagi teman-teman yang suka main game ya, ingin top up gratis bisa juga mendapatkan saldo Google Play di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah 100% terbukti legit dan membayar. Jadi bagi yang mau coba silahkan coba, yang nggak mau coba juga tidak masalah, karena di sini saya cuma memberikan informasi, siapa tahu ada yang berminat untuk mencobanya. Jadi kita sama-sama saling menghasilkan uang dari HP ya. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Terlebih kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga aja video ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menghasilkan uang bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.